Guys, kita lagi di Jalan Gajah Mada, pas berhadapan dengan Hotel Gajah Mada Afara. Dan di belakang event ini ada yang seru dan unik nih. Kalian wajib lihat ya, asli keren. Guys, kalau kalian lihat video kali ini, berarti ada hadiah handphone di Instagram Hobi Makan. Langsung ke Instagram Hobi Makan, kalian komen sebanyak-banyaknya, dapatkan hadiah setiap hari handphone ini. Campurannya banyak sayur ya, Ci? Banyak. Ada ketambah, wortel, jagung, kol, kucai. Kol, kucai. Wih, banyak sekali. Ya. Ini dikasih udang di atasnya, Kak. Ini namanya bakwan piring, ya? Iya. Oh, lihat, besar. Berapa satu, Cek? 3.000. Guys, ini dari tahun berapa sih, Ceng, jualan kayak gini? Ini ya, tahun 3.000 kayaknya, 3 tahun. Oh, jadi setiap tahun naik 1.000 ya? Enggak. Tergantung ini ya, tergantung bahan-bahan lah ya, Ceng. Iya, kita sih banyak sayur nih, nggak banyak tepung. Banyak sayur ya? Iya, sayur dan mantap nih, guys. Ini kalau kalian mau beli ini dari jam 12. Iya. Oh, ini enggak kena hujan enggak habis. Berarti terus. Iya. Iya, biasa kami ke sini lah. Iya, benar. Biasa kalau enggak hujan katanya di sini itu pasti udah habis dan. Kalau enggak hujan ya. Berarti emang rezeki kamu lah. Iya, rezeki. Rezekinya si bakwan piring ini untuk diliput. Udang sungai itu manis ya, Mia? Biasa buaya suka makan nih udang ini. Siapa? Buaya. Buaya? Kalau ada udang ini banyak, berarti ada buayanya. Kalau ada udang ini di sungai, berarti ada buaya. Kalau ada cowok. Pantas Evan suka makan udang ini, Evan kan buaya. Ini buaya darat. Mbak, Evan bukan buaya di sungai, Mi. Buaya darat aja, Mi. Ini biasa dibeli untuk ikan apa? Untuk ikan arwana ya? Bala. Sehari bisa berapa kilo adonan, Ce? Maksudnya bisa jadi berapa? 3 toples. Satu toples jadi berapa? Kira-kira lah berapa? Ada 100 biji ada ya. 100 biji. Okay. Tergantung lah, kita kan namanya kan enggak sebar. Ada kan ada yang tepat dikit kan. Betul. Kadang lebih lah, 100 biji kadang 100. Kadang 100 ya. Bisa makan sini kan? Bisa. Apa kamu ngiler kah? Kita makan sini langsung ya. Ini toples terakhir, guys. Sudah habis, ada hijau, ada sayur. Biasa suku besar piring ya. Besar piring benar. Ini lokasinya nih banyak hotel di Jalan Gajah Mada. Kalian bisa datang ke sini ya, tapi siapa cepat dia dapat sih. Tadi ada pesanan juga. Tapi sebelum jual di sini pernah jual bakwan sebelumnya nggak, Cek? Belum. Karena hobi makan. Hobi makan gorengan, kita coba-coba. Dia buat sendiri. Gimana rasanya? Masih kurang, kita coba lagi. Oh. Akhirnya terbentuk gorengan ini nih. Iya. Mantap. Karena kita merasa keping suka banget makan gorengan. Suka jadi makan gorengan ya. Mantap. Itu aja channel YouTube-nya Berburu Kuliner sama kayak Evan. Guys, kita habisin nih satu toples nih ya. Biar cepat habis. Gorengan pun enggak lama, benar ya, Ci ya? Udah jadi dah ya. Karena tipis ya. Tipis, minyaknya banyak.
tipis dan minyaknya banyak. Tuh, minyak kalian, kita fresh ya, setiap hari ganti. Ah, biar netizen tidak berkalut, nih minyaknya setiap hari ganti. Biasa kalau udah segmen gorengan ini di hobi makan, pas nanya, wah oh, minyaknya hitam, macam mana minyak hitam? Nah, ini persis minyaknya. Ini persis ya? Oh, tropikal. Tropikal. Wah, langsung Cece memperlihatkan tropikalnya. Kita pakai yang botol, Pak. Langsung Cece-nya mengeluarkan, ini untuk goreng, tropikal. Dua kali penyaringan. Kayak iklan ini ya, iklan tropikal jadinya. Jangan lupa. Jangan lupa Bumi endorse. Apa ya, Cece? Kalau makan di sini kayak gini ya, Ce? Iya. Ini cabenya, Cece-nya bikin sendiri pakai cabai rawit pedas pasti. Ini benar-benar langsung review pinggir jalan nih, guys. Tahan Cece-nya angkat ke meja. Oke, gini ya. Dia cair ya, Mi. Dan di sini itu favoritnya itu katanya ada OI, ini nih talas, terus dia tuh kayak diadon pakai kacang tanah. Wow. Karena sambil tunggu bakwannya Pak panas kan masih kita makan ini dulu. Bakwannya dingin nih. Masih panas nih. Tunggu bakwannya dingin. Oh ya, tunggu dingin. Coba ya. Manis, asam, pedas, mantap. Enak, Pip. Wow, ini bakwan piringnya nih. Gede ya? Ini benar-benar garing, Pip. Di luar tuh sebutannya tuh OTOT, Mi, biasanya orang bilang. Masih basah. Sambalnya gimana sih? Sambalnya sedap, pedas, manis, asam. Cocok sekali cili sambalnya. Dia kan banyak sayur. Kamu kan seneng juga ya banyak sayur kan? Enak. Enak ya? Garing. Garing. Krenyes. Krenyes. Mata. Ini sih orang Pontianak wajib coba nih. Wajib ya? Oke. Ini apa nih, Ce? OI. OI. Bahan dasarnya dari? Keladi. Keladi. Kacang. Kacang. Dan berbagai sayuran yang lain. Iya. Daun sop. Daun sop ada juga. Merica. Oh, banyak sekali. Mantap nih. Semuanya udah dibeli, tinggal kita bayar. Tadi berapa, Ce? 67. Berapa? 67. 67 nih. Besok aku mau traktir orang-orang di sini 2 toples. Berarti kurang lebih 200 butik kan? Iya. 200 kali 3.000, 600.000. Tambah ini berapa, Cece? 200. Ya, tadi yang 10 kemarin. Ah, yang 10. Abang tadi tuh. Oh, ah, iya. Yeah. Sorry ya, berarti 30. Ah, 30. Berarti 831. 831. Cece, jadi besok traktirannya 200 ya? 200 biji bakwan, ataupun kalau mereka tidak senang dengan bakwan. Bakwan aja atau ini? Kayaknya bakwan lah ya. Bakwan aja ya. Eh, tapi terserah mereka lah mau ambil apa ya. Pokok terserah mereka suka-suka. Pokoknya ini paketnya 200 butik. Wah, paket 200 butik dan sisanya kasih orang-orang gratis. Okay. Kamu siap ya? Oke, okay, kamu siap. Dadah.